Oke, Jack. Iya. Bu, saya mau ngambil barang Budiah. Yang mana ya? Soalnya gue baru nyampe, jadi nggak tahu mana barangnya. Yang itu mungkin, Bu. Ya, iya, mungkin itu kali, Bang. Saya ambil ya, Bu. Iya. Oh iya, ini, Bu. Makasih ya, Bang. Oke, Jack. Oke. Bu, ini barang titipan Budiah. Kok kardusnya kecil begini, Mas? Mas, yang saya pesan itu semen untuk bangun rumah, bukan minyak goreng sama tepung. Hah? Semen? Iya. Sepertinya Mas salah toko deh. Mungkin di toko sebelah. Udah, Bu. Saya balik. Saya tukarkan. Maaf ya, Bu. Iya, iya. Permisi. Kok dibukain lagi? Mas Mulnya bohong lagi sama aku. Bohong? Nggak jadi pindah? Gimana mau pindah, Bun? Orang rumahnya belum jadi. Nah, begitu kalau beli rumah sekarang-sekarang ini. Inden namanya tuh. Dipesen dulu, terus nanti dibangunin oleh si developer. Memang begitu. Ya kan kirain aku rumahnya udah jadi. Sama persis kayak di brosur-brosurnya. Eh, belum. Karena aku udah siap-siap mau pindah lagi. Sebetulnya Bunda kesini mau pinjam penggorengan. Penggorengan Bunda bocor bawahnya. Tapi, bagaimana ya? Gimana ya, Bun? Di mana? Di mana ya? Ya, sudah. Wul, kalau boleh nanya, impian lu dalam waktu dekat ini apa, Mo? Aku membelikan istriku rumah dalam bentuk tanah. Wah, hebat. Cita-cita yang mulia sebagai seorang suami. Keren, Mo. Gue doain semoga cepat tercapai. Dan rumahnya semoga cepat dibangun. Amin. Amin. Bul, kok diem aja? Gantian dong nanya. Nanya apa? Nanya, Seno, impian lo dalam waktu dekat apa? Gitu. Itu bisa nanya sendiri. Ayo jawab sendiri. Nyesel gue nanya sama lo. Jadi gini, Bul. Impian gua dalam waktu dekat adalah ini adalah impian gua dalam waktu dekat. Gua bisa memiliki motor keren ini. Mana bisa kamu naik motor sekecil itu? Ini kan cuma mimpi gua, Mul. Mimpi dalam waktu dekat, gue punya motor seperti ini dengan ukuran yang besar. Motor beneran. Masa kayak gini gue naikin? Artinya, kamu harus giat, kerja keras, dan terus bermimpi. Terus bisa punya motor kayak gini? Belum tentu. Nenek-nenek Car Free Day juga tahu, Mul. Mana sih? Telepon lagi. Halo? Iya, Pak Rudi. Saya Seno dari OK Jack. Iya, saya Rudi. Bisa minta tolong diantar barang ke daerah Pasar Minggu? Tolong kamu bawa driver satu lagi ya. Mohon maaf, Pak. Buat apa ya? Barang yang kamu antar itu besar. Jadi kamu nggak mungkin bisa bawa sendiri. Aduh, Pak. Di OK Jack kan ada aturannya tentang size atau ukuran barangnya. Jadi tidak boleh terlalu berat dan juga tidak boleh terlalu besar, Pak. Ada standar ukurannya, Pak. Oke, begini aja. Saya akan bikinkan dua orderan. Ya,
Bisa kan? Aduh, gimana ya Pak? Tenang aja, akan ada tip besar buat kamu, ya. Saya coba ya Pak ya. Sekarang saya akan bikin orderan kedua ya. Langsung kamu terima. Baik Pak. Loh, kamu yang mencet? Udah, tenang aja. Partai besar nih. Ayo, udah cepetan buruan. Gabi. Bentar nih. Oke, Jack. Oke. Mas Seno ya? Iya, Pak. Saya Seno dan ini Mulyadi, kita dari Oke, Jack. Barang yang diantar? Sebentar ya. Saya harus foto mas-mas ini. Karena barang yang kalian antar itu barang sangat berharga sekali. Hah? Lebih berharga dari diri saya, Pak? Ya, sepertinya seperti itu. Aduh. Minta tolong, ada KTP nggak? KTP ya, Pak? Ya. Bentar, Pak. Ayo cepat. Foto-foto, saya pernah kayak gitu, pasti yang diantar artis. Saya udah dapat data-data kalian. Saya titipin barang ini sama kalian, tolong dijaga baik-baik. Dan diantarkan sampai tujuan dengan selamat ya. Siap Pak, pasti. Barangnya mana Pak yang mau diantar? Ini. Hah? Kunci sama STNK, tapi kenapa kok orderannya dua, Pak? Yang diantar itu bukan itu, tapi ini. Motor sport. Jadi motor ini, Pak, yang diantar? Wah, ini motor-motor sport, ini keren banget nih motor. Idaman saya dari dulu, Pak. Selamat siang, Bu. Apa benar ini rumah Pak Mulyadi? Iya, benar. Bapak siapa ya? Saya dari kepolisian. Saya ingin meminta keterangan dari Bapak. Aduh, emangnya suami saya kenapa, Pak? Suami saya kecelakaan. Suami saya kenapa? Aduh, suami saya nggak apa-apa kan, Pak? Bukan begitu, Bu. Saya datang ke sini hanya untuk meminta keterangan. Kira-kira Pak Mulyadi pulang jam berapa? Nggak tentu kalau suami saya pulang itu. Kadang-kadang siang, kadang-kadang malam. Emangnya Bapak minta keterangan apa sih, Pak? Emang suami saya itu salah apa? Pak, suami saya itu cuma driver ojek loh, Pak. Beneran. Bu, Ibu nggak usah panik. Begini saja, nanti saya kembali lagi, ya, kalau Bapak sudah pulang. Terima kasih banyak. Iya, iya. Aduh. Pokoknya barang ini diantar ya, motornya dipakai untuk properti syuting. Buat syuting anak-anak di tengah jalan ya, Pak? Sekarang dia jadi pinggir, bukan tengah. Siap. Oh iya, ini ongkosnya dan fee-nya. Maaf, saya buru-buru ya. Kalau ada apa-apa, langsung telepon saya. Iya, Pak. Siap. Terima kasih. Iya, Pak. Permisi. Ya. Gila ini Mul, keren banget, CC-nya gede, ini pasti kenceng tarikannya Mul. Iya, coba kalau aku naik ini, mungkin tambah gagah yo. Mul, gua aja dulu yang naik ini ya, lu pakai motor gua aja, gak apa-apa ya. Tapi nanti gantian. Udah iya, tenang aja gantian. Awas, mau nyobain dulu. Wah.
kamu gagah, ganteng. Sekarang kamu lebih ganteng daripada aku. Dari dulu gue udah ganteng, gimana sih? Masa lupa sama temen? Ya udah, tadi kan katanya jam 5 harus sampai lokasi. Ini baru jam berapa? Berarti gue masih punya beberapa jam untuk narik pakai motor ini. Tunggu dulu. Apa? Kegantenganmu belum cukup untuk beli motor ini. Tapi ini kesempatan, Mul. Kapan lagi gue naik motor ginian? Ya udah, tunggu ya. Nanti kalau kamu mau ke lokasi syuting, kabari aku. Aku mau ngambil orderan dulu. Ya wis. Oke. Siap. Ayo, Mul, udah lu pakai motor itu. Ini kunci motornya nih. Nih, nih. Kunci motor gue nih. Eh, tangkap. Wow. Gimana ya? Mul. Bentar, Mul. Mul. Bentar. Apa? Dengerin dulu suara seksinya. Enggak.